Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. 5. Penampakan di sungai. Dalam rekaman ini, memperlihatkan beberapa wanita yang sedang berada di pinggir sungai. Mereka sedang melihat banyak anak kecil yang sedang mandi di sungai. Dan salah satu dari mereka merekam momen itu. Tapi tanpa disengaja juga terekam sesuatu yang aneh sebagai berikut. Bisa kita lihat ya, dalam video terekam jelas adanya penampakan sosok putih yang seolah ingin menghampiri anak-anak itu. Sosoknya terlihat samar-samar, hanya transparan. Nah, menurut kalian, apakah penampakan ini sebenarnya? Tulis komentar kalian di bawah. 4. Gedung sekolah. Video ini direkam oleh seorang warga yang pada saat malam itu berada di depan gerbang sekolah karena dirinya mendengar adanya suara berisik yang terdengar berada di dalam gedung sekolah itu. Coba perhatikan baik-baik videonya. Bisa kita lihat, pria yang mendatangi gedung sekolah itu merasa sangat kebingungan. Dimana di saat dia sedang berada di gedung sekolah itu, tidak ada siapapun di sana. Bahkan gerbang sekolah itu pun masih terkunci rapat dengan gembok. Tapi anehnya, dari dalam terdengar suara paduan suara yang berasal dari sound system gedung sekolah. Pengunggah juga menjelaskan jika kejadian ini terjadi pada saat malam 17 Agustus. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini hanya keisengan dari seseorang atau justru memang berkaitan dengan sesuatu yang misterius? 3. Pesanan misterius. Kejadian menyeramkan ini dialami oleh seorang driver ojol yang mana di sini diceritakan sekitar pukul 8 malam, pria ini mendapatkan orderan dari seseorang dengan nama akun Mujahidin. Pria ini menyadari jika tujuan pada GPS merupakan sebuah pemakaman. Di saat dia mencoba menanyakan kepada customernya itu, hanya jawaban untuk mengikuti GPS. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi selanjutnya ini, benar-benar mengerikan. Di dalam rekaman singkat itu, driver ojol ini memperlihatkan ia telah sampai di lokasi yang benar saja, itu merupakan sebuah pemakaman yang sama sekali tidak ada siapa-siapa di sana kecuali makam dengan batu nisan di atasnya. Lantas siapakah yang membuat pesanan itu? Bisa jadi hanya orang iseng tidak bertanggung jawab yang melakukan semua ini. Namun kembali lagi, tentunya kejadian yang dialami driver ojol ini benar-benar mengerikan. 2. Didatangi hantu. Pada rekaman singkat ini, memperlihatkan sepasang kekasih yang pada saat itu sedang bertengkar di dalam mobil. Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka dibuat sangat kaget dan ketakutan dengan adanya kemunculan sosok mengerikan sebagai berikut. Tiba-tiba muncul sosok wanita berwajah pucat yang berdiri di depan mobil mereka.
Mereka yang menyadari penampakan itu pun sontak terkejut ketakutan. Tak lama setelahnya, sosok itu pun langsung hilang secara misterius. Satu, sosok aneh. Di dalam rekaman ini, memperlihatkan beberapa orang yang sedang mengecek ke arah rooftop rumah. Dikarenakan di situ, mereka mendengar suara gaduh di dalamnya. Salah satu dari mereka mencoba membuka rooftop itu. Seketika terekam sesuatu yang menyeramkan sebagai berikut. Awalnya suara gaduh itu mereka kira adalah suara kucing yang lagi berantem. Tapi nyatanya, di saat salah satu dari mereka membuka rooftop itu, tiba-tiba saja muncul sebuah penampakan kepala yang membuat mereka terkejut ketakutan. Jika kita perhatikan lebih detail, mirip kepala manusia, tapi terlihat sangat aneh. Sontak karena kaget, mereka pun langsung berlari ketakutan pada saat itu juga. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.